Hajatan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-51 membawa berkah bagi masyarakat. Di mana di pinggiran jalan di arena MTQ terdapat stand dan bazar untuk berjualan bagi masyarakat yang ingin berjualan. Namun stand dan bazar tersebut mesti harus ditertibkan agar terwujudnya keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan MTQ. Melalui Hasnan, Kabid Pol PP mengatakan bahwa tidak serta-merta para pedagang bisa berjualan di sembarang tempat di area lokasi MTQ. Masalah PKL ini telah diatur oleh Satpol PP agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Kita Satuan Polisi Pamung Praja Kota Senopono dalam mensukseskan kegiatan MTQ ini, kita diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan MTQ di Kota Senopono. Jadi mulai dari keamanan itu kita masalah PKL-PKL ini, kami pegang kabar PKL ini malumlah, ini keramaian bagi mereka kesempatan. Cuma tidak serta-merta mereka bisa membuka di sebuah tempat, itu akan mengganggu keamanan ketertiban. Itu salah satunya, kita ngambil upaya langkah, kita melakukan patroli setiap harinya, agar PKL-PKL ini tidak berjualan di sebuah tempat. Tapi sudah kita sediakan lokasi itu di dalam lingkungan kantor kantor bupati, itu memang khusus untuk PKL-PKL dengan kaki lima. Untuk diketahui, Pol PP akan terus melaksanakan patroli secara kontinu selama MTQ ke-51 ini digelar. Firman SPTV melaporkan. Ke masjid.